Hai, assalamualaikum. Saya Syed Ali, orang panggil Ali Putih. Saya pernah menang naib juara untuk musical lawak superstar musim ketiga dan pernah menggenggam kejuaraan Maharaja Laut Mega pada tahun 2019. Nama saya Man. Saya sebelum ni pernah masuk macam-macam pertandingan. Ada yang menang, ada yang keluar awal, ada yang bergaduh, macam-macam lah. Perkembangan sekarang, saya banyakkan mengarah kepada bisnes. Saya gunakanlah kelebihan yang Allah bagi pada saya tu supaya pembeli saya tu membeli dengan keadaan senyum, tak adalah memaksa. So enjoy dengan apa yang kita jual tu. Dengan kita menjual tu tak adalah muka macam buat lepas berperang dengan bini, tak adalah. Maknanya yang itu yang perkembangan yang terbaru saya. Tapi di dalam bidang komedi, jika benda tu ada panggilan untuk saya, insyaAllah saya akan sampai. Dan kini saya sampai untuk melunaskan kerinduan. Kerinduan gitu dekat dalam pentas-pentas komedi ni. Walaupun kita dah tahu pergi ke final, tapi tak. Saya musical lawak superstar ni semua musim saya dah masuk. Musim yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama bersama dengan Tauke dan Zulin, Tamans. Yang kedua Jaybon, K. Rahman dan Joey. Yang ketiga kumpulan Oot bersama dengan Ciwan dan Zahid. Dan tahun ni comeback dengan grup baru. Sebab itulah dia punya orang kata peraturan dia. Setiap tahun bertukar-tukar ahli. Dan saya pun sebelum-sebelum ni pun kita tak buat musuh pun dengan ahli-ahli lain. Walaupun kita ni lain-lain grup. Sebab kita tahu yang akan datang kita akan bersama dengan diorang. Buat apa nak sama-sama muka, nak bergaduh, nak apa semua. Sebab tahun depan kita tak tahu lagi kita dengan siapa, kan? So buatlah baik dengan semua kawan-kawan. Tak kisahlah dia keluar awal ke, dia kalah ke, dia menang ke. Yang penting lepas je kita tahun ni punya musim, tahun depan mesti jumpa diorang balik. Putih, kita dah paku nama kita daripada awal tahun 2015. Di mana Jenok Mega 2016, 17, 18, 19, 20 dan 21. Kita pakai nama Putih tu saya bersama dengan Mamak. Dan hanya dua pertukaran yang kita buat di dalam kumpulan Putih yang pernah kita buat. Iaitu dan dua-dua membuahkan hasil. Di mana tahun 2019 saya tambahkan ahli kumpulan iaitu Man. Dan kita kecapi kejuaraan tu. Dan 2021 last Maharaja Laut Mega yang Putih masuk atas nama tiket Putih bersama dengan Vicha. Dan kita tetap menggunakan nama Putih. Cuma kali ini saya kali pertama berganding dengan Man di dalam pentas musical lawak superstar. Putih, P-U-T-H, 5 huruf di Maharaja Laut Mega. Untuk musical kali ini, kita jadikan dia 6 huruf, kita ada tambah H di belakang. Sebab kita ambil satu influencer yang meningkat naik dan musim lepas saya nampak dia di pentas tu. Ayah ni dia mempunyai satu fizikal luaran yang orang beranggapan perlu dicerca, perlu dihina. Tapi untuk saya, tak. Saya nampakkan itu adalah satu kelebihan. Ambil ayah ni sebenarnya untuk jadi bahan. Terang-terang cakap. Untuk jadi bahan kita orang. Sebelum ni saya jadi bahan. Kalau sebelum-sebelum ni memang nampak saya lah yang ke depan. Tapi untuk kali ni, permainan kita lain, saya mungkin dengan ayah yang akan ke depan, Ali banyak fit je. Dan kalau Ali nak buat kelakar pun, Ali sebenarnya kalau tanya saya personal, dia tak kelakar. Dia pun sebenarnya tak bagus mana pun. Saya bila dengan Ali je, saya rasa ada kekuatan sikit lah. Sebab Ali dia boleh create cerita yang cepat. Saya pula boleh tambah lagi perisa tu. Cuma ayah ni mungkin dia akan ikut lah. Saya sebenarnya dengan Ali, kita fokus pada ayah ni lebih kepada mengikut lah. Kalau dia bagi idea yang baik, kita akan terima. Tapi kalau dia rasa-rasa benda tu dia tak boleh, lebih baik dia mengikut dan dia cuba mainkan peranan yang kita bagi, watak yang kita bagi tu. InsyaAllah kalau betul-betul kita gabung, dia sebenarnya tak kisahlah baru ke lama. Tapi bila kita ni bersatu hati, ada komunikasi yang betul, InsyaAllah kita akan jadi satu tim yang kuat. Selalunya yang lemah, yang gagal ni berpunca daripada komunikasi yang tikam daripada belakang.